Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur, marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Semoga limpahan rahmatnya selalu Allah berikan untuk kita semua Sehingga kita selalu diberi kekuatan dan kesehatan dalam melayani para tamu Allah Amin Ya Rabbal Alamin Para tamu Allah, keluarga jemaah haji dan masyarakat Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah memasuki hari ke-68 operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi. Hari ini Rabu, 10 Agustus 2022 Jumlah jemaah haji yang telah tiba di tanah air sebanyak 84.428 orang. Hari ini akan dipulangkan delapan kelompok terbang ke enam debarkasi, yaitu BPN Balikpapan, JKS Jakarta, Saudi Bekasi, PLM Palembang, SOC Solo, SUB Surabaya dan UPG Ujung Pandang sebanyak 3.233 orang dengan rincian sebagai berikut. BPN, satu kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 360 orang. JKS, satu kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 410 orang. PLM, satu kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 450 orang. SOC, dua kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 720 orang. SUB, dua kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 900 orang. Dan UPG, satu kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 393 orang kondisi cuaca di Madinatul Munawarah 43 derajat Celcius. Kami tetap mengimbau kepada jemaah haji Indonesia, jangan menunggu haus untuk minum, tetap selalu memakai masker ketika berada di ruangan, baik di tempat akomodasi atau hotel jemaah maupun di Masjid Nabawi. Terkait data jemaah sakit dan wafat, kami sampaikan sebagai berikut. Jemaah sakit sebanyak 17 orang. 13 orang dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi dan empat orang dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Jemaah wafat bertambah satu orang atas nama Jumaidi Muhammad Juraimi, jenis kelamin laki-laki, 56 tahun, nomor paspor c sembilan kelompok terbang SOC-22 asal Embarkasi, Solo. Sehingga sampai hari ini jumlah jemaah wafat sebanyak 87 orang. Bapak, Ibu, Saudara yang kami hormati, mengingat sampai saat ini masih terdapat jemaah sakit yang dirawat baik di Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI maupun Rumah Sakit Arab Saudi atau RSAS, kami perlu menyampaikan terkait program pendampingan bagi jemaah sakit sebagai berikut. Pendampingan diberikan kepada jemaah sakit yang dirawat di KKHI maupun RSAS. Pendampingan cara bersuci dan bertayamum. Cara melaksanakan sholat, pendampingan doa-doa dan zikir, memberi motivasi dan semangat agar jemaah merasa nyaman dan tenang. Memastikan rangkaian toaf ifaduhnya telah dibadalkan bagi jemaah sakit yang disafari wukufkan kami sampai saat ini belum kembali sehat. Dengan demikian pemerintah meyakinkan kepada seluruh masyarakat bahwa pemerintah bertanggung jawab memberikan pendampingan kepada seluruh jemaah yang sakit. Memastikan rangkaian ibadahnya sampai jemaah kembali sehat dan dapat dipulangkan ke tanah air. Demikian yang kami sampaikan, mari tetap bahu-membahu bersama dengan pemerintah dalam memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Semoga penyelenggaraan ibadah haji tahun ini tetap dapat berjalan dengan lancar sampai dengan seluruh jemaah dapat dipulangkan ke tanah air. Haji Indonesia, mabrur, sehat, barokah. Wallahul muafiq ila aqwami tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. <Sess>